Assalamualaikum, jumpa lagi. Ha, semua kenal buah ni kan? Hari ini saya ada lebihan buah ini yang tak habis dimakan. Saya ingin jadikan dia sejenis kuih untuk dimakan bersama-sama. Saya asingkan isi buah durian ini daripada bijinya. Adalah dalam semangkuk kecil. Bahan-bahan lain adalah tepung gandum, 3 sudu makan tepung jagung, 1/2 mangkuk gula pasir atau gula putih, sedikit garam dan kelapa parut yang diambil bahagian putihnya saja. Air secukupnya. Inilah saja bahan-bahan yang digunakan untuk menu ringkas kali ini. Saya gunakan 1 mangkuk lebih besar. Saya masukkan tepung gandum, tepung jagung, gula pasir dan sedikit garam. Gaulkan dulu bahan-bahan ini. Kemudian saya masukkan kelapa parut. Gaul semua bahan ini supaya teraduk elok. Kemudian saya baru masukkan isi durian. Gaul semua bahan menjadi satu adunan yang sebati. Saya campurkan sedikit air. Kemudian saya gaul sampai merata. Saya akan tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga mendapat adunan yang lembut. Seperti adunan membuat cucu. Apabila tahap kepekatan adunan ini telah sesuai, saya akan goreng di dalam minyak yang panas. Saya dah mula menggoreng. Gorenglah seperti kebiasaan kita menggoreng cucur. Cuma adunan bahannya saja yang berbeza ya. Kali ini saya menggunakan isi durian. Masaklah cucur durian ini menggunakan api yang sederhana. Api yang besar akan menyebabkan dia cepat hangit. Adunan tepung yang manis ini akan menyebabkan cucur kita berwarna sedikit gelap ya, kecoklatan. Apabila dah berubah warnanya kecoklatan, bolehlah kita angkat.
ulangi proses yang sama sehingga habis adunan yang kita bancuh tadi. Sekarang semuanya telah siap digoreng. Bolehlah kita hidangkan. Inilah dia menu ringkas kita hari ini. Cucur durian lemak manis. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya channel ini. Jumpa lagi.